Orang sukses itu adalah dia yang menjemput pagi dengan aktivitas yang merubah hidup menjadi lebih maju. Sedangkan orang yang tidak sukses itu melewati pagi dengan mimpi-mimpi yang menyenyapkan kesuraman hidup. Keinginan yang disertai usaha adalah proses yang pasti untuk berhasil. Pengusaha hebat itu tidak langsung sukses dengan modal yang besar. Justru usaha kecil-kecilan yang ditekuni serta cara manage yang baik adalah pondasi yang kuat untuk pertahanan kesuksesannya. Rencana yang akan berhasil adalah rencana yang tidak diumbar tapi langsung dikerjakan dengan penuh semangat. Masa depan yang cerah itu tidak tergantung pada kematangan usia, tetapi pada mindset seseorang. Kesuksesan adalah mimpi semua orang, namun tak banyak yang mampu meraih mimpinya oleh karena pola pikir yang sempit dan kemalasan. Rubahlah cara pandang di kehidupan sekitarmu dengan perspektif yang baru, maka jalanmu akan terbuka lebar dalam menggapai cita-cita. Kegagalan itu adalah semangat baru untuk menaiki tangga kesuksesan. Gagal itu datang dari sesuatu yang tidak berarti untuk diharapkan, dan gagal itu adalah semangat baru yang mengajak kita pada sesuatu yang pantas kita pertahankan. Jangan hanya memandang seseorang dari kesuksesannya, tapi nilailah bagaimana ia terjatuh beberapa kali dan terus bangkit hingga mencapai kesuksesan itu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video kata bijak terbaru saya lainnya ya.